menghasilkan taman mini yang kreatif atau terarium menggunakan balon kaca yang terdapat di rumah saya. Saya akan menghasilkan terarium menggunakan balon kaca terbuka kerana saya akan memasukkan dua ekor siput babi ke dalamnya. Bukan itu sahaja, saya menggunakan balon kaca terbuka kerana tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan di dalam terarium ini memerlukan udara untuk bernafas. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan cara menghasilkan terarium ini. Pertama, sediakan balang kaca. Kemudian, masukkan pasir ke dalamnya. Menyiram sedikit air ke atas tumbuhan ini supaya ia segar.